بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Membahas syafaat yang termulia baginda Nabi besar Muhammad bin Abdullah. Dengan syafaatnya kita akan diberikan kemudahan, kesejahteraan, keselamatan. Yang paling penting adalah keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asma Mustika Karamat Golok Jenggolo Geni memiliki khasiat manfaat khusus, yaitu di antaranya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wasilah untuk perang gaib, bisa juga sebagai wasilah perang secara nyata, wasilah untuk menghancurkan orang zalim, sebagai wasilah untuk memusnahkan oknum dukun negatif, wasilah untuk melenyapkan keilmuan musuh, wasilah untuk menghancurkan sihir, sebagai wasilah untuk membakar jin fasik, wasilah pelustur sihir tanaman, sebagai sebab untuk menghancurkan sihir ibadah, wasilah untuk melunturkan tusuk negatif, sebagai sebab untuk menghadapi para oknum dukun black magic, untuk menghancurkan sihir black magic, wasilah untuk meredam emosi orang lain, wasilah untuk menghadapi pasukan jin fasik, sebagai penghancur serangan jarak jauh maupun dekat, dan masih banyak lagi khasiat yang lain. Silahkan Anda nikmati sendiri setelah praktikkan terlebih dahulu sesuai dengan tertib yang ada di video ini. Semoga bermanfaat untuk antum yang memerlukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Shalom penyejuk Islam untuk seluruh sahabat setia channel YouTube ini dimanapun berada. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan berjaya. Amin ya rabbal alamin. Lebih baik sebelum mengamalkan asma mustika karamat golok jenggolok ini, maka berniatlah terlebih dahulu untuk ibadah kepada Allah, kemudian mintalah ampun serta ridho kepada kedua orang tua, terutama ibunda kita, karena dengan ridhonya apapun yang dilakukan, baik tentang urusan dunia maupun akhirat, insya Allah semua bisa tercapai dengan penuh keberkahan dan kesuksesan. Sebelumnya silahkan Anda simak videonya bagi yang ingin menguasainya mulai awal sampai selesai, agar tidak gagal paham, tidak bingung dalam waktu praktek serta pengamalannya. Sahabat Silpah, asma golok jenggolok geni adalah suatu asma peninggalan leluhur Nusantara
yang tidak lagi diragukan keampuhannya. Dan asma ini sangatlah ganas jika mengenai sasaran. Jadi berhati-hatilah dalam menggunakannya. Serta saya tidak bertanggung jawab jika Anda gunakan di jalan yang salah. Karena segala sesuatunya pasti ada karmanya, sahabatku. Bagi sahabatku yang mau menjalani asma golok jenggolo ini, perbanyaklah melantunkan sholawat Nabi agar hati dan pikiran kita selalu tenang dan tentram. Dan inilah yang dimaksud dengan asma mustika karamat golok jenggolo jenis. Silahkan disimak dengan baik bagi yang mau menjalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kaulah robbi rohim. Satu kali kun sholli ala Muhammad 10 kali intung tajalli zat kang sukma suci sukma waruh warugoruh golok cabang jenggolok jenis 199 kali. Sahabat Filah, setelah mengetahui asmanya, maka selanjutnya adalah tata cara untuk pengaktifan atau penyelarasannya adalah dengan cara silakan Anda ambil air wudhu terlebih dahulu, lalu dirikan sholat fardu isya. Setelah selesai dilanjut membaca tawakulat. Dan untuk tawakulatnya silahkan Anda cek di deskripsi di bawah video ini. Setelah selesai dilanjut membaca asmanya seperti di atas tadi. Dan lakukan penyatuannya selama 7 malam berturut-turut selepas surat fardu isya. Dan lakukan dengan keikhlasan hati hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah serta syafaat baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai menjalani pengaktifannya, selanjutnya macam mana cara dalam aplikasi penggunaannya? Adapun aplikasi dengan cara silahkan baca asmanya dengan cara tahan nafas cukup satu kali, lalu dihembuskan nafas diiringi dengan gerakan tangan atau kaki, maka musuh yang terkena serangan akan sobek usus jantungnya. Begitupun terhadap makhluk halus akan hancur dan terbakar. Aplikasi yang lainnya silakan Anda kreasikan sendiri sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan atau di diri Anda. Intinya, baca satu kali, tahan nafas, maka asma sudah bekerja sesuai dengan niat baik Anda semua. Setelah Anda kuasai asma ini dengan baik, silahkan Anda selalu tajamin asmanya. Ibarat pisau, jika tidak diasah maka tidak akan tajam. Begitu pula dengan yang namanya ilmu. Jadi silahkan dibaca selepas sholat fardu maupun sunnah yang diawali dengan membaca tawakulat. Dan Anda baca tanpa hitungan seikhlas hati Anda sendiri. Sahabat kita,
Semoga kajian kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan video ini sebatas untuk menambah wawasan saja, tidak ada unsur kesombongan ataupun itikad yang lainnya. Semoga berkah kajian singkat tentang Asma Mustika Karamat Jenggolok ini, dan semoga Anda bisa memahami dengan baik serta menggunakannya dengan benar. Intinya semua itu kembali lagi kepada niat kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan pertolongannya kepada kita semua, agar kita semua selalu mendapatkan petunjuk serta kemudahan dalam berjuang di jalannya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan bila mana ada kata yang kurang berkenan di hati Anda semua, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa saudaraku semua, panjatkanlah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan rahmatnya dan nikmatnya kepada kita semua, karena dialah channel YouTube ini ada, dan karena dialah kita ditunjukkan untuk mengetahui apa saja sisa-sisa peninggalan nenek moyang kita lewat channel YouTube ini. Semoga dengan dukungan sahabatku semua, channel ini semakin jaya dan semakin berjaya, agar kita semua yang ingin ilmu pengetahuan menjadi lebih tahu dan menjadi lebih mengerti. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara like video ini, share video ini ke dunia sosial Anda, dan klik juga tombol subscribe bagi yang belum mendukungnya, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap channel YouTube ini update, Anda orang yang pertama mendapatkan pemberitahuannya. Jika ada sesuatu yang ingin Anda tanyakan, silakan komentar di bawah video ini. Sampai jumpa di video keilmuan yang lainnya. Salam sekuat selamnya, semoga panjang umur, sehat sejahtera. Kehidupanmu adalah tanggung jawabmu, maka engkau wajib memperjuangkan kehidupanmu tersebut dengan ilmu atau tanpa ilmu. Saya Andi Janudin, la haula wala quwata illa billah, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.